Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun kereta api Karangsari. Balik lagi ke sini, saya sering banget hunting, cuman jarang pagi, biasanya menjelang agak siang. Sekarang, pagi hari ini memang ada momen nih. Begitu kagetnya mendengar kereta api Motis Selatan itu sudah dileles dan memang on time. Biasanya terlambat. Biasanya kereta api Motis Selatan lewat sini agak siangan. Ini Motis Selatan dari arah Jakarta, ya. Akan bersilang dengan kereta api Cikuray di stasiun Karangsari. Normalnya memang di sini, tapi biasanya Motis Selatan ini selalu telat dan persilangannya di stasiun Nagreg. Nah, sekarang tepat waktu nih, keren. Kita akan coba videokan ya kawan. Kapan lagi nih lihat Motis tepat waktu dan oh iya lokomotifnya keren. Lokomotifnya spesial. Bagus pokoknya ya. Ini dia kawan kereta yang kita tunggu-tunggu. Kereta api Motis Selatan. Loknya bagus, loknya keren. Dan uniknya si Motis ini tepat waktu, woi. Ini jarang-jarang Motis kayak gini, kawan. Sangat-sangat jarang sekali. Wah, lokomotifnya kece banget, Bos. Kece badai ini lokomotifnya, woi. Stikeran, Bos. Tos, hup lah, mama sini pendek iya, ya mah rangkaianana. Wow. Set. Kereta api Motis Selatan saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Karangsari. Seperti lokal Garut, padahal ini aslinya kereta api Motis ya. Kereta api Motis Selatan dari stasiun Kampung Bandan, Pasar Senen. Tujuan akhir stasiun Madiun saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Karangsari, Dop 2 Bandung. Berhenti di sini normal ini ya, luar biasa ini. Jarang-jarang Motis normal kayak gini. Penumpangnya banyak. Nah, jadi penumpang Motis ini adalah penumpang kereta api yang bawa motor. Motornya di belakang di gerbong bagasi gitu ya. Keren-keren Motis Selatan ini. Ini kejadian langka juga Motis tepat waktu. Biasanya Motis ini silang Cikuray di Nagreg. Dan mungkin ini adalah kali pertama Motis Selatan. KRL Motis tunggu bersilang dengan KA Cikuray. Oke, PPKA sudah mengumumkan silang dengan Cikuray. Mungkin ini kali pertama Motis Selatan bersilang Cikuray di Karangsari. Biasanya di Nagreg, tapi emang normalnya di stasiun Karangsari ini kawan. Kita maju lagi ke depan, review lokomotifnya. Karena memang lokomotifnya ini langka, mungkin ya. Seingat saya, ini adalah 201 satu-satunya yang diberikan livery edisi Idul Fitri gitu ya. Yang lain mah asa enggak. Kebanyakan 206 gitu. Ini lokomotif di Poinduk Yogyakarta. Yang berdinas Motis Selatan. Ini dia lokomotif CC 2017805 di Poinduk Yogyakarta yang berdinas Motis Selatan. Motis Selatan tunggu bersilang KA Cikuray. Cikuraynya mungkin baru berangkat stasiun Cibatu. Kereta api Motis terdiri dari 4 kereta, 1 kereta makan dan 3 gerbong barang. Asa banyak kene kereta penumpang nanya. Gagah juga nih kalau di zoom seperti ini. Nah, ini Cikuray sudah mulai terdengar nih berisik S35-nya. Kita videokan ya Cikuray. Nanti melesat melintas langsung di jalur 2 stasiun Karangsari. Aduh, semboyan 10G-nya spam euy.
kurai stikeran gak tuh? Kalau stikeran bagus sih. Wah, Cikurainya tidak stikeran kawan, malah Motis nih yang keren stikeran. Setelah kereta api Cikurai melintas dari jalur 1, kereta api Motis Selatan siap diberangkatkan. Kereta api Motis akan kembali berhenti di stasiun Cibatu, stasiun Warung Bandrek, stasiun Cipendai. Terus mana lagi ya? Tasik asana meureun. Banjar dan seterusnya, banyak berhentinya. Tapi untuk hari ini Motis spesial banget karena lognya bagus, ditambah lagi on time gitu ya. Ayo berangkat Motis, sinyal sudah ngacung. Ada kondekturnya juga ya untuk Motis, walaupun kereta barang karena ya penumpangan. Mana nih PPKA-nya? Konektor sudah siap-siap di belakang, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, berangkat. Cibatu berhenti normal ya, silang apa ya Cibatu, atau enggak bersilang cuman berhenti normal aja gitu. Kereta penumpang, satu kereta makan, dan tiga gerbong. Dan ini gerbongnya adalah gerbong barang yang mengangkut motor. Khusus mengangkut motor. Obali motornya tuh. Jadi pemudik biar lebih mantap, lebih aman, nyaman, motornya dititip ke atas kereta gitu ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api Motis Selatan. Duh, ngeblur, sorry. Dan setelah ini mah sepi, nggak ada kereta lain ya. Sepi, tidak ada kereta lain. Kita lanjutkan huntingnya nanti siang ya. Kita lanjutkan hunting kereta apinya di siang hari ya. Nah, ini adalah kereta api lokal Garut Cibatuan yang akan melintas di jalur KA Cibatu Garut JPL1. JPL1 jalur KA Cibatu Garut, petak stasiun Cibatu, stasiun Pasir Jengkol. Dan ini menjadi video penutup saya hunting pada pagi hari ini, karena momen utamanya sudah dapat, yaitu Motis Selatan. Teman-teman dapat melihat di ujung sana petugas perlintasan sudah standby karena kereta lokal sudah muncul menggunakan lokomotif berhidung panjang. Ini adalah lokal Garut Cibatuan atau komuter lain Garut dari stasiun Purwakarta, nomor KA 386, tujuan akhir stasiun Garut. Pasti penuh nih, banyak juga orang yang masih mudik. Lokomotifnya kinclong nih.
Kereta api lokal Garut penuh tuh, ya lumayan. Saya closing aja kawan karena mau pulang juga. Yang penting sudah dapat momennya tadi pagi beserta sekarang penutupnya kereta api lokal Garut Cibatuan. Hatur nuhun, see you next time. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.